Jadi kali ini kita akan merbangkan Leji Avata di Belege. Saya berada di posisi Hotel Purnama yang ada di Belege. Masih pagi, 6:30. Ini Leji Avatanya. Dan ini pemandangan paginya, bro. Sunrise-nya nggak terlalu kelihatan ya. Sunrise ini berawan. Waduh, tertutup awan ya, bro. Begini kondisinya pagi-pagi di Belege Danau Toba. Ini Leji Avatanya. Masih kita prepare. Jadi nanti saya akan mencoba menerbangkan dari atas sini, mutar ke bawah. Belum dapat lah kayak mana spotnya. Nanti kita tengok. Oke, bro. Nanti kita lihat. Oke, bro. Leji Avatanya. Baterainya masih full, part baru kita cas. Ini motion controlnya, remote-nya, bro. Remote-nya sedikit unik, bro. Dia kayak pistol gitu ya. Ini tombol brake, tombol manual atau sport. Ini untuk nerbangkannya. Untuk apa? Apa sih namanya, aircraft motoring. Ini untuk tilt, naikin turunin ini. Lensa ini untuk record, ini untuk on off nya nah ini untuk gasnya, bro. Jadi dia kayak pistol gede, bro. Nah ini motion control nya lalu ini FPV nya kacamata FPV nya nah kita melihat dari sini, bro. Jadi nanti kita bisa atur lensa kita di sini, atur apa namanya, mata ya, penglihatan mata. Jadi kalau ada yang minus bisa kita sesuaikan. Nah ini udah saya agak modif ya, bro, karena bawaannya nggak kayak gini. Ini saya beli tempat baterainya di belakang sini, pakai kabel yang pendek, jadi nggak ribet pakai kabel yang panjang, langsung tinggal pakai langsung jalan. Nah ini antenanya kayak ini ya, bro, kayak satria baja hitam ya. Oke, kita prepare mau terbang dulu. Sekarang udah mau pukul 7 ya, bro. Sunrise-nya udah mulai kelihatan. Oke, sunrise-nya mulai terlihat, bro. Cakep. Kita hidupin. Lalu ini kita hidupin. Lalu drone-nya kita hidupin.
Oh.